لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد سورة البقرة آيات 111 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Ngawiyani ayat 111 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala shay'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mithla qawlihim fa Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Waqalu, dan mereka berkata, lan, tidak akan pernah, yadukula masuk al-jannata ke surga, illa kecuali man, orang yang kana keadaannya hu dan Yahudi au nasoro atawa nasroni Kristen. Al-Quran konsisten menyebut istilah pemeluk Kristen dengan Nasoro, Nasoro dari Nasoroh, Nasoro Nazaret, menunjukkan bahwa agama ini sudah lokal, sudah tidak universal terkait dengan sejarah tempat. Kalau Hudan Yahudi, meski ada yang menyebut dari asal kata inna hudna ilaik kembali, tapi yang paling pas Yahudi itu dari Yahud, nama orang. Ini juga menunjukkan kesejarahan. Kesejarahan itu artinya tercipta ya dalam satu waktu oleh orang-orang tertentu, buatan manusia gitu agama sejarah. Kristen itu dari Kristian, Kristian itu dari Kristus, Kristus katanya dari Al-Masih. Jadi Isa itu Yesus, Al-Masih terjemahnya Kristus bahasa Yunani, lalu kemudian jadi bahasa Inggris. Kristus Al-Masih artinya yang diberkati, yang istimewa. Yang meyakini Yesus sebagai Kristus itu disebutnya Kristian. Kristian bahasa orangnya Kristen, dan resminya di kita istilahnya bukan agama Nasrani tapi agama Kristen, terlepas dari itu Katolik ataupun Protestan. Orang Katolik sendiri tidak mau disebut Kristen, mereka inginnya disebut Katolik saja. Jadi kalau ada istilah Kristen di kita itu merujuk pada Protestan, Advent. Kalau Katolik sendiri sebenarnya nggak mau disebut Kristen, pinginnya disebut Katolik saja. Dan ayat ini menegaskan adanya teologi eksklusif di dalam diskursus studi agama. Itu terkenal wacana teologi eksklusif dan teologi inklusif. Kalau teologi eksklusif itu ekstra ekklesia nulla salus, ekklesia itu gereja, ekstra itu di luar gereja tidak ada keselamatan, dan gerejanya gereja masing-masing. Inggris gereja Anglikan, pemimpin tertingginya Ratu Inggris sekarang. Roma gereja Katolik, Rusia gereja Ortodoks. Advent ada lagi gereja Advent. Kalau di kita ya HKBP-nya
Uria Kristen, Batak, Protestan. Itu beda dengan gereja Protestan yang lainnya. Gereja Advent beda lagi. Dan gambaran bahwa mereka eksklusif itu, jadi kalau seorang Kristen yang Katolik itu enggak boleh beribadah di gereja Kristen Protestan. Yang terdaftar di HKBP, di Holis, itu enggak boleh ibadah di gereja yang lain, kecuali harus syahadat lagi, harus sema lagi. Itu saking eksklusifnya. Jadi kebenaran itu ada di gereja, di luar itu tidak ada. Dan batasannya sangat sempit gereja. Itu yang sering diungkapkan dulu ya oleh tokoh-tokoh Islam. Orang Muhammadiyah sholat di masjid, NU, orang NU sholat di masjid, Persis mualayan dihalang-halang, tidak akan diminta syahadat lagi. Dulu saya ketika ngajar di Unikom, ya, ada dosen perempuan Kristen tidak hadir. Saya tanya, kemana si ibu ini? Oh iya, lagi bulan madu, kemarin Ahad menikah. Saya langsung tanya, nikahnya sama yang Katolik? Enggak, cuma sama yang Kristen. Berarti syahadat lagi? Iya, cuma dibaptis lagi. Ada orang Katolik kalau menikah dengan orang Kristen terus dibaptis lagi. Itu eksklusif. Jadi eksklusif itu meyakini kebenaran hanya ada di gereja saja. Nah, kemudian berkembang menjadi inklusif. Inklusif itu boleh beribadah di luar gerejanya. Kristen, kanu Katolik, Katolik, kanu Advent, Advent, kanu Ortodoks. Ya. Tapi ya, edaran dari Katolik itu ada surat resmi pausnya. Itu diteliti oleh Pak Adian Husseini, disertasi doktor. Itu tidak sepenuhnya berlaku karena Kristen yang lainnya juga tidak terima. Nah, Al-Quran di sini sudah menginformasikan sejak dulu bahwa Yahudi Kristen itu pasti eksklusif. Dan memang teologi itu harus eksklusif. Orang Islam juga harus eksklusif. Kalau kemudian inklusif, itu pasti kafir. Dan ayat ini penting ya untuk kita dalam diskursus pluralisme agama. Kata Wan Daud, Profesor Wan Daud, Anis Malik Toha, pluralisme agama itu adalah agama baru karena tidak diakui oleh semua agama. Jadi kalau hari ini ya, kecenderungan masyarakat internasional pluralis ya, saya sebut pluralis, lihat saja partai-partai politik di kita, lihat saja tokoh-tokoh pemerintah. Ketika kita ramekan dulu salam semua agama musyrik, bid'ah, kafir, kan semua kepala daerah setuju ya, sampai Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Risma Harani ya, semua setuju. Dan MUI yang menolak nyaris tidak ada. Ya mungkin nu diwawancarana ngahajawe MUI anu setuju gitu. Kayak yang kita lihat baca, MUI setuju salam semua agama. Nah, itu gambaran kan. Terus kita lihat saja di buku-buku pendidikan, buku tematik yang diajarkan di SD sampai SMP, SMA. Semuanya mengajarkan pluralisme. Jadi ayat ini mengajarkan hakikatnya namanya agama itu pasti eksklusif. Bahkan termasuk pluralisme sendiri eksklusif. Dia memaksakan keyakinan bahwa tidak boleh ada yang meyakini agama sendirinya yang benar, semuanya benar, itu juga sudah eksklusif. Seharusnya kalau pluralis, pluralis yang sebenarnya dalam makna artinya, jadi kalau orang Islam meyakini agama yang terbenar, itu harus dihargai oleh pluralis. Ini kan malah tidak ya. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan bahwa agama Islam saja yang benar, itu salah. Menurut kurikulum pendidikan nasional itu sudah sektarian, sudah
fundamental. Nah, cenah Ustaz fundamental deh. Belagu gitu mun bahasa Sundana mah ya. Istilah sopana fundamentalis ya. Mun bahasa urang mah bahasa bobotoh lagu fundamental. Lamun urang disebut Islam fundamentalis itu teh hakikatnya hinaan, belagu gitu. Itu kan menganggap rendah kepada umat Islam yang meyakini agamanya paling benar, itu berarti mereka sudah eksklusif ya. Jadi sekali lagi ayat ini menegaskan bahwa semua agama itu pasti eksklusif, mustahil pluralis, bahkan pluralisme itu sendiri. Maka kata Anis Malik Toha, pluralisme itu asalnya mau jadi wasit menengahi semua agama, tapi kenyataannya jadi pemain ya, jadi pemain ngilu main, wah wasit ngilu main ya. Kan tidak akan jadi adil, itu namanya kan cek bobot toma wasit goblok gitu, mohon maaf ya. Nah gitulah teologi pluralisme itu yang diajarkan di sekolah-sekolah teh, teologi G tegudu disebutkan gitu, hakikat namanya. Jadi bermaksud merangkul semua agama malah menjadi terminasi agama, menghilangkan. Jadi nggak boleh ada agama, masa ada agama tidak eksklusif, semuanya pasti eksklusif. Meski kemudian Allah jelas harus membantahnya, tilka amaniyuhum, itu semua adalah angan-angan kosong mereka ya. Amani sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Jadi betul-betul tidak berdasarkan ilmu. Kul, maka dari itu kata Allah, katakan, hatu burhanakum, bawa burhan kalian. Burhan itu kan harus sultan, harus berupa keterangan yang kuat. Sultan itu am anzalna alaikum sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bi yusyrikun. Harus turun dari Allah dan menjelaskan dengan jelas klaim mereka. Jadi lamun orang Yahudi Kristen ngomong begini, mana ayatnya? Ari Hindu Buddha mesti kudu diomongkeun da eueuh ayatnya. Kalau orang Yahudi Kristen kan masih meyakini mereka itu kitabnya kitab dari Allah. Kalau Yahudi dan kalau Hindu, Buddha, Konghucu, mereka sudah sadar bahwa itu bukan wahyu dari Allah, dari Tuhan, tapi inspirasi dari pembuat agamanya itu sendiri. Jadi bawa mana ayat-ayatnya, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Yang ada dalam Alkitab, baik itu Taurat dan Injil, bunyi ayatnya seperti ini. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala itu membantah. Tidak demikian. Siapa yang menyerahkan wajahnya, wajah ini dalam balago maksudnya seluruh tubuhnya, lillahi, hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu mengikuti nabinya. Itulah falahu ajruhu 'inda rabbih, hanya dia yang akan mendapatkan pahalanya. Inda rabbih, di sisi Rabbnya. Dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada ketakutan pada mereka dan tidak juga mereka akan bersedih. Al-Quran konsisten ya dalam ajaran ini. Kemarin sudah kita bahas di ayat 62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bukan masalah dia sudah berimannya, bukan masalah dia sudah Yahudi, Kristen atau agama kultur,
Tapi siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal solih. Ya. Termasuk di ayat-ayat yang lainnya, contoh di Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Kata Allah ke Nabi, ajak tuh ahli kitab Yahudi Kristen. Mari kita menuju pada satu ajaran yang sama. Artinya ajaran ini ada di kitabnya. Apa? Ibadahnya kepada Allah, tidak musyrik, dan tidak menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Itu yang ada di dalam Taurat dan Injil. Ya. Termasuk di ayat-ayat lainnya banyak ya, yang innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, itu di Al-Maidah ada, di Al-Hajj ada, ditambah wal majusa wal ladzina asyraku, maupun nganut majusi orang musyrik. Kata lo semuanya rujukannya itu kembali lagi pada apakah dia beriman yang benar dan mengikuti rasulnya, begitu. Jadi Allah di sini membantah, mana ayat yang mengatakan bahwa harus beriman pada Yesus Kristus Nasoro, mana ayat yang menyatakan harus menjadi orang Yahudi, kan Yahudi itu ras ya. Jadi bapak naudzubillah min dzalik memaksakan mana yang jadi orang Yahudi, nggak bisa karena bapak orang Sunda, harus orang Yahudi. Mana ayat yang ada di Alkitab itu, satu, dia tunduk kepada Allah, dua, ikut rasul. Nah, nanti masalah rasul ini kan dijelaskan dalam Al-Qur'an, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, enggak boleh dipilih-pilih. Yahudi Nabi Musa saja, Nabi Isa-nya tidak. Kristen sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad-nya tidak, harus semua. La nufarriqu baina ahadim mir rusul, itu yang dijamin masuk surga. Dan ayat ini juga membantah orang Islam. Ya kan, di surat An-Nisa, laisa bi amaniikum wa la amanii ahlil kitab. May ya'mal su'a yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliya wa la nasira. Orang Islam yang berkata kepada Yahudi yang akan masuk surga itu orang Islam, dibantah oleh Allah. Lain-lain gitu. May ya'mal su'a yujza bih. Kemudian wa may ya'mal minash shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi patokannya iman dan amal saleh. Jadi ayat ini bukan nembak Yahudi saja. Termasuk juga orang Islam ditembak, kayak ayat yang tadi ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu dan seterusnya, tidak cukup klaim saya sudah beriman kepada Nabi Muhammad kalau faktanya dia tidak beriman dengan benar dan tidak beramal soleh dengan benar. Kalau dia hanya klaim, itulah orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah, kesananya wallahu yashadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik juga klaim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimukminin. Tu Al-Qur'an konsisten, te iman. Ngajar ngaku-ngaku iman enggak bisa. Jadi ayat ini sekali lagi enggak ada di Alkitabnya, sok ya bongkar. Di Alkitab pasti ujung-ujungnya beriman pada Allah, pada hari akhir, ikut rasul. Imam Ibnu Katsir tegas di sini menyebutkan wahwa musin itu tafsirnya adalah muttabi'un fihir rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ikut rasul. Ayatnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata beliau, karena amal itu diterima syaratnya dua. Satu, ikhlas hanya kepada Allah. Betul, di ibadah itu tertuju pada Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah rasul. Satu saja dilanggar, batal. Dia iman kepada Allah, tidak ikut sunnah rasul,
Itulah orang Yahudi, orang Kristen. Iman ka Allah marani nangge. Nanti ada ikut Rasul. Jadinya musyrik, imannya bercampur dengan syirik. Kemudian orang yang ngaku beriman pada Allah dan Rasul tapi tidak aslama, itu munafik, kata Imam Ibnu Katsir. Waqalatil yahud laisatin nasara ala syai. Orang Yahudi berkata orang Nasrani enggak ada apa-apanya ala syai. Syai itu kecil ya, sedikit. Enggak ada sedikit pun kebenaran di Kristen, kata Yahudi. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Dan Nasrani juga mengatakan Yahudi enggak ada benarnya sedikit pun. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka baca kitab. Maksudnya apa? Apa di kitabnya kebenaran itu bukan berdasarkan golongan agama Yahudi dan Kristen. Kebenaran itu berdasarkan amal iman pada Allah, hari akhir, dan amal solih. Ini dikritik lagi. Nah, ini ayat ini kan yang dijadikan teologi inklusif. Naon buku nate yang ditulis oleh Cak Nur ya, saya mendak lupa. Ya, apa nama? Fikih lintas agama. Ya, fikih lintas agama dasar ayatnya ini. Jadi ketika kita mengklaim Islam yang paling benar itu sarwa jeung Yahudi jeung Kristen cenah gitu. Yang dibantah, maco. Memahami ayatnya salah. Yang dibantah oleh ayat ini, iya, klaim eksklusif. Da orang Islam oge dibantah. Tapi ayat ini memberikan jawaban. Jangan klaim eksklusif, harus objektif. Yaitu iman, amal solih, dan amal solih itu mengikuti Rasulullah SAW. So, ayna, tinggal buktikan orang Islam iman pada Allah hari akhirnya benar tidak. Amal solih tidak. Orang Kristen, orang Yahudi gitu. Lain kemudian serampangan mengatakan ya Cak Nur dan konco-konconya, kalau orang Islam meyakini agama yang paling benar berarti cenah sarwa jeung Yahudi jeung Kristennya beda ya. Orang Islam itu meyakini agamanya paling benar karena objektif, ada iman pada Allah hari akhir, amalnya soleh mengikuti Rasul. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Seperti itulah pernyataan orang-orang yang tidak berilmu, persis sama dengan pernyataan mereka. At-Tabari, Imam At-Tabari menyimpulkan la ya'lamuuna di sini tidak dibatasi semua, pokoknya pemeluk agama selain Islam itu la ya'lamuun, tidak berilmu, bodoh ya. Jadi lamun orang nyebut Albert Einstein itu pinter, cerdas, bodoh. Dalam mencerdasnya pasti iman ke Allah. Oh ini hebat ya, bagus. Bodoh kalau aku mage dalam pinter mah iman ke Allah. Tidak berilmu. Mereka semua tidak berilmu, tidak berdasarkan kitab. Ada juga yang punya kitab, tidak dibaca kitabnya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat, fi ma kanu fi yakhtalifun, dalam hal apa yang mereka perselisihkan. Nah, ini yang dijadikan dalil ku Cak Nur dan kawan-kawan. Tuh, cenah jadi masalah akidah itu diserahkan sama Allah. Jangan menghukumi di dunia, ternyambung. Kan ayat ini maksudnya ada di surat Ali Imran. Fa ammal ladzina kafaru fa'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum. Jadi maksud Allah akan menghukumi pada hari kiamat yang mereka perselisihkan tentang siapa klaimnya yang benar. Kata Allah, kalau orang kafir, aku akan menyiksa mereka di dunia bahkan di akhirat. Kalau orang beriman, maka akan disempurnakan pahalanya. Jadi enggak ada celah-celah pluralisme dalam
Al-Quran. Maksud ayat ini, nanti Allah yang membuktikan bahwa orang Islam yang benar imannya, benar amal solihnya, pasti masuk surga. Dan orang kafir, Yahudi, Kristen, dan lainnya, itu pasti akan masuk neraka. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.